Kenal dia, aku jatuh cinta. Oh, sungguh manisnya, aduh manisnya. Tapi apa daya, ingin ku meminangnya. Duit tak ada. Ha, dengar tak lagu tu? Oi, lagu ni zaman sekolah. Aku sekolah pun aku dah dengar lagu tu juga. Ha, nak cari duit tak ada, nak beli kereta tak ada duit tak apa, Cik Din kan ada. Suruh aku nyanyi pula. Di mana kan ku cari, minta pada ayah, minta pada ibu, pinjam pada abang, pinjam pada kawan. Aku malu, duit tak ada, tapi hati ingin kahwin. Apa dayaku, oh, oh kawan. Ya, yeah, itu dah, apa dayaku, oh, oh kawan bersama saya. Umur dah berapa dah? 28. Nama-nama? Mama Razid. Mama Razid, umur dah 28. Lagu di masa sekolah dulu, 8 tahun. Keseorangan, hari ini tak kahwin lagi. Tetapi dia dah kahwin dengan kereta warna biru. Biru hitam mata hatiku. Ada dah di belakangnya, tut-tut-tut-tut. Beza. Yang Advan aku rasa kereta ni. Ya, yeah. Wow, Advan, dia memang kodoh-kodoh. Yang dulu nak kahwin tak dapat, hari ni dah dapat kereta ni. Dia dah bertunang. Dia dipinangkan oleh tunangnya. Sesiapakah tunangnya? Nama macam pelakon, nama macam peragawati. Kita tanya dia, siapa nama tunang tu? Lily Suryani. Lily Suryani. Kau tengok episod yang kedua, Lily Suryani menjadi pujaan dia. Selepas ni baru kahwin dengan kereta, belum kahwin dengan Lily Suryani. Kita nak tanyalah, bila date lain kahwin dia? Itu selepas ni, itu selepas ni. Kita nak tanyalah, ini adalah kereta yang sebenarnya yang ketiga golongan abang ni, Abang Razif kan? Ya, saya. Ha, kaum keluarga dia dah beli dengan saya 3 biji. Ini kali ketiga direkomennya. Hari ni dia dapat di belakang saya adalah Beza. Advan rupanya, tanpa barang muka, tanpa apa-apa. Kalau kena, kena tampur. Itulah kisahnya cinta dengan Lily Suryani tu. Berapa lama dah bercinta tu? 4 tahun, 5 tahun. Oh, 4 tahun, 5 tahun selepas daripada sekolah. Sebelum tu digila dalam sekolah. Dia pun tak kahwin juga. Dia pun tak kahwin lagi. Dia tunggu abang ni. Aku rasa 2 bulan lagi memang akan tercetusnya. Aku terima nikahnya, sah rupanya. 2 bulan lagi, 2 bulan. Pasal kereta dah ada. Macam tak percaya dapat kereta. Tanpa barang muka. Nak kahwin duit tak ada, memang tak dapat. Tapi nak beli, nak kahwin duit tak ada, memang tak dapat orang. Tapi dengan kereta, nak kahwin duit tak ada. Tak apa, tak apa. Dengan Cik Din kan ada. Kita nak tanyalah, kenal saya daripada mana ni? Facebook lah, yeah. So cuba komen sikit gelagat saya kat sana tu. Macam mana adik Razif kita yang akan kahwin, bila-bila masa saja, tertiba ada kereta ni, bila-bila masa saja. Tengok gelagat tu memang happy lah, periang orangnya. Macam you lah happy kan, walaupun lama telah ditinggalkan kan. Wow, lama telah ditinggalkan, hati rasa sedih, tak apa. Sebelum tu aku nak bagi kat tunang bersama dia, daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada, ting 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 ting, ya, yeah. Daripada langit turun ke bumi, nampak macam satu tunang seorang saja. Cik cik, air lebih je. Nak kena beli apa ni? Nak kena beli ayam golek ni. Lepas tu pasal dia tergolek-golek dah semalam ni, macam tak percaya dapat kereta. Yang pertama, bagi tunang tu dulu. Tiba-tiba dia bertunang je dengan kau, dah dapat nak kereta ini hari, bagi kat dia lagi. Ting 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 ting, ya, yeah, itu dah. Satu lagi, bagilah kat dia nak isi minyak. Dah penuh rupanya. Untuk riang-ria ronda-ronda kota raya, ronda-ronda pergi rumah tunang. Tunang sepatutnya kena tahun depan, tertibanya tadi dapat call. Ayang, 2 bulan lagi boleh? 2 bulan lagi. Dipendekkan terus. Rupanya macam mana perasaan tu? Kereta dah dapat, yang tunang tu nak kahwin cepat tu macam mana? Rasa happy lah kan. Happy lah. Itu tak terkata lah ni. Tak terkata lah. Wow. Saya cuba sebut sikit. What? What? Ini adalah kereta ketiga daripada abang, adik dan adik rupanya. Tanpa muka, tanpa apa-apa. Lagi sekali aku nak bagi kepada abang dia. Ting 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 ting. Gelek sikit, gelek sikit. Gelek sikit, yeah. Dia dah golek-golek, aku gelek sikit. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada. Untuk abang dia yang riang ria, bagi cetusan rasa, bagi idea bagaimana nak beli kereta. Baik, kita bagi kepada abangnya. Apa nama abang tu? Muhammad Noh. Muhammad Noh. Oh, terima kasih kepada Muhammad dulu. No pun dia. Lepas tu Lan, Muhammad Noh Alan. Lan pun untuk dia juga. Ting 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 ting. Untuk belanja abang dia yang pecah rahsia,
bocor rahsia, lupakan tempat lawan Cik Din Kanada. Kita nak tanyalah urusan untuk anak muda kita yang belum kahwin lagi, tiba-tiba 2 bulan akan kahwin setelah dapatnya kereta Beza Advan rupanya di belakang saya. Saya rasa paling cepat kereta ni dapat. Tak sampai 2 minggu saya rasa. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Dia tak nak balik kampung sebab kereta baru. Balik kampung nanti kena buat ni lembu kambing semua duduk kat daging-daging lembu, daging kambing. Kereta ni jadi mangsa dia. Dia tak nak. Dia ambil lepas raya dengan Cik Din Kanada. Ucapan selamat raya. Kita ucapan ucapan sikit dek untuk tunang ke mereka-mereka yang berada di kampung tu. Selamat raya kepada semua yang kenal saya. Dan terima kasih berkorban lah. Selamat berkorban. Ikhlas rupanya. Yang nak kahwin dengan dia mesti ikhlas juga. Mesti ikhlas juga. Urusan dengan Cik Din Kanada amat senang saya rasa. Amat senang. Macam cekok pinggang je. Macam cekok pinggang dia. Bodybuilder rupanya. Pesanan dulu daripada adik Razif kita yang kata tak berapa handsome tapi menawan kalbu. Lepas ni dia beli kelambu. Nak tidur dalam kelambu. Sehingga dia tidak digigit nyamuk. Dia gigit nyamuk ke nyamuk gigit dia? Gigit orang. Alamak, tersasul aku. Pesanan dulu adik Razif kita untuk mereka di luar sana yang terlalu suci first time beli kereta, tiba-tiba lolos. Nak cari kereta, nak beli kereta, nak riki-riki pasal kereta. Pesanan sikit dek. Pesanan saya nak tadi kereta ke apa semua, jumpalah Cik Din. Cik Din kan ada. Ya, jumpakan Cik Din. Cik Din kan ada. Di mana itu cari? Minta pada ayah. Duit tak ada tapi hati ingin kawin, apa dayaku kawan, apa dayaku? Kau tak ada daya, tak ada apa, kau belilah kereta dulu, tak payah nak kahwin lagi. Ambillah kereta dengan tanpa barang muka. Nombor keramat, nombor penyelamat, nombor yang mesti kau ingat 012340 0034. Sekali dek. Yes. Mai sini, akak-akak sayang, abang-abang sayang, abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe.